mungkin kalian sangat mengenal sekali merek ini, Comet ini ya. Dan juga dan mereka telah mengeluarkan Comet dengan varian baru dari line up mereka, dari line up yang mereka keluarkan. Kali ini kita akan mengulas Touareg Rocky Petrolhead. Nah, Touareg Rocky Petrolhead sendiri adalah salah satu varian dari Touareg Rocky sendiri, dan ini varian yang baru. Petrolhead sendiri ini dijual dengan terbatas, dijual secara terbatas. Dan untuk memesannya Anda akan melakukan pre-order yang disediakan di website-nya Touareg Rocky, website resminya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung lihat kemasannya. Nah, kemasannya ini di sini seperti ini. Kalian lihat sendiri. Touareg Rocky Petrolhead Head Comet dengan logo yang kalau bisa saya bilang logonya agak ngetrol ya. Ada selang bensin, ya, selang bensin. Sini ada kepala. Pinter. Dan di samping sini ada direction, ingredient, dan cara pemakaian, keterangan dan segala macamnya ya, seperti kebanyakan produk kosmetik. Touareg Rocky Petrolhead sendiri menggunakan kaleng slip on atau tutup tali ini. Ya, biasanya dipakai oleh varian lain dari Touareg Rocky, slip on seperti ini yang mirip waist. Nah, berapa lama kita langsung lihat isinya. Seperti ini. Warnanya putih. Tidak ada pewarna sama sekali yang digunakan. Dan ini nilai plus dari saya. Sangat keren. Karena saya tidak terlalu suka pomade yang berwarna atau diberi pewarna. Petrolhead sendiri ini adalah varian medium light dari Touareg Rocky. Dan ini mungkin sangat saya suka ya. Medium light dengan aroma. Oh ya, Petrolhead sendiri ini memiliki aroma bensin. Kalau di detailnya itu mirip-mirip wangi pertama, cuma lebih lembut dan agak maskulin. Buat kalian yang suka ngelem, mungkin ini adalah substitusinya. Nah, kenapa kita langsung akan di rambut? Oh iya, kondisi rambut saya ini lembab dan masih ada build up sekitar 50%. Lumayan banyak untuk ukuran medium light. Ini lumayan banyak. Kita ratakan dulu. Pencolekannya itu sangat mudah. Akan tetapi teksturnya itu ketika pertama kali nyolek itu agak keras di permukaannya. Akan tetapi kalau ketika Anda ratakan di tangan itu sangat lembut sekali. Momen ini mengingatkan saya dengan Pops Not Dead yang All In Out ya. Mungkin kalian pernah lihat review saya sebelumnya tentang Pumps Not Dead. Ini cuma bedanya ini lebih keras sedikit, lebih waxnya lebih kerasa. Dan juga tingkat kekerasannya lebih kerasa. Kelengketannya juga lumayan.
versi lembutnya dari Toa and Robi Executive Sleep. Nah, kita langsung ke penyisiran. Kita rentangkan dulu. Wah, sisir dulu nih. Sikai. Ini aja dulu. Saya dengan eksekusi lebih lembut ya dan lebih baik ya, dengan wangi yang lebih baik lah juga. Cuma saya nggak benci wangi eksekusi, saya juga suka, cuma ini lebih baik. Oh iya, kelemahan Comet ini mungkin saya akan menjelaskannya sedikit. Kelemahan dari petrol sendiri ini ketika pemakaian itu Anda harus agak pelan-pelan agar bentuk yang Anda inginkan sisir ya, bentuk sisir yang Anda inginkan itu lebih baik. Karena petrolhead sendiri ini ketika pemakaian, saya tidak menyarankan untuk pemakaian di luar ruangan lebih lama dari 3 jam ya. Karena petrolhead ini daya cengkramnya agak berkurang drastis ya. Kurang drastis. Tapi ketika Anda wet bulb itu juga kembali, tidak kembali seperti semula. Dan itu normal menurut saya. Cuma kalau daya terkatannya, daya lengketnya itu hampir tidak. Cuma ini usahakan untuk dibantu dengan tekom ya, dengan air untuk menutupi kekurangan ini ketika penggunaannya. Dan juga tidak ada lagi sih kekurangan yang lain. Kalau kurang lengket untuk pemakaian awal ya lumayan lengket, enggak juga sih, enggak terlalu lengket juga, cuma lebih bagus lah ya. Nah, sudah selesai hasilnya seperti ini, dari samping kiri. Dari samping kanan, kilo yang dihasilkan juga bagus dan kerapatannya juga bagus. Untuk awal pemakaian kerapatannya itu sangat bagus. Cuma untuk pemakaian yang di luar ruang, pemakaian outdoor lebih lama lagi itu agak susah kalau nggak dibantu dengan headcomb. Tapi secara keseluruhan petrol ini sangat saya rekomendasikan buat Anda pencinta light bulb, dengan Anda yang beraktivitas sendiri.